tiburón. Tok Kadi dah sampai. Ha? Cuba masuk, tengok Imam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sila. Imam dah sampai. Kenapa lambat? Ay, tadi kereta banyak orang atas jalan. Jam. Oh, jam. Banyak ke majlis kahwin hari ni? Banyak. Hari ni saja 5 orang. 5. Dorian jadi. Oh, jadi sangat. Molek sangat. Alhamdulillah. Musangking ada, D24 ada. Degahlah datang ke kebun. Ya. Ini lama sangat. Lama ni. Pergilah tengok, takkan ayah nak pergi tengok. Kejap itu. Yang ini pengantin lelaki. Oh, ini pengantinnya. Bakal. Bakal menantu saya. Pengantin perempuan kat atas. Anak saya. Emma, Mira mana? Lama. Siap. Tu kita tambah itu. Tu. Kat sana. Nah, cepat-cepat. Engkau ni, Emma, betul ke tak dalam bilik? Tak ada tadi. Tapi... Mira! Macam mana ni kau? Kenapa kau buat macam ni, Mira? Mira dah hilang, ayah. Mira dah hilang. Mira! Kita kena pergi cari Mira. Jangan. Juragan Bang mana? Nabil ni memang baik hati. Dia yang bersungguh-sungguh minta kat saya guna kereta dia tau. Ya? Ha, saya pun suka susahkan orang. Bil, tolong aku, Bil. Tolonglah bagi kereta kau. Aku nak pindah sekejap. 2-3 hari aku janji, Bil. Aku tak ada idea ni. Tolong, Bil. Bagi aku, Bil. Tolong. Syah, oi. Aku bukan tak nak bagi kau pinjam. Tapi kalau pinjam kereta lain boleh? Kereta Cik Boy? Kereta dia kancil. Sasah turbo. Bil, tak boleh, Bil. Kereta kau je yang laju. Aku nak ke border Thailand tu secepatnya mungkin. Takkan aku nak naik motor cabut aku ni? Tolonglah, Bil. Tolonglah. Aku merayu ni. Alah, Syah. Ni, kereta aku memanglah paling laju in town. Tapi, aku dah 4 bulan tau tak bayar kereta ni. Tu, geng tarik kereta tengah cari. Nasib baik aku sorok bawah pokok jambu. Selimut. 4 bulan. Tiljana!
cepat. Ha? 4 bulan tak bayar? Ni, bayar ni, Bi. Alah, tak ada apa benda lah. Kita lepaskan sesuatu. Kita ni tak banyak masa. Yang penting, kita kahwin. Ha? Satu lagi, Bi. Ni. Rumah ni. Dia buat tak tahu je. Pelik kan, Bi? Bi, pelik kan? Pelik kan? Kan? Pelik kan, Bi? Eh, nombor ni kenapa ni? Pelik dengan Emma tu. Wah, sebenarnya... Ha? Ha-ha! Banyak kan? Kau ingat, kau make up dia sikit-sikit je, jangan lama-lama. Ha? Hmm. Bagi masa Mira keluar daripada tingkap. Okay. Bila dia dah keluar daripada tingkap, baru kau cari Kak Ziana. Kau jumpa Kak Ziana, kau bagi tahu dia, kau kenal dia macam mana kan? Biar dia yang bikin kecoh. Hmm. Faham tak? Itu je. Lepas tu kau perpandailah belah. Ha? Bawa diri. Biarkan hal tu kecoh kat situ. Ha? Bisa aja. Simple. Settle. Ha? Gila betul ni. Ni rasuah Zema tu? Eh, bukan rasuah. Hadiah sagu hati. Eh, sama lah tu. Ay, sama. Selamat dah ni, dah jauh ragut. Eh. Tenang. Aduh. Kita kena tenang. Sayang, sikit. Tahu-tahu sampai. Ya, saya tengah tenanglah ni. Sayang. Tolong ambilkan bedak sejuk dengan air. Ha? Bedak sejuk? Eh, abang nak buat apa dengan bedak sejuk? Abang dah baca dah buku pasal spy ni. Ayah ni badannya panas. Untuk hilangkan panas badan, kena pakai bedak sejuk. Faham? Bila bakal isteri saya akan balik? Bila nak mulakan nikah saya ni? Awak tak ada rasa macam nak bawa kereta ke? Tak ada lah, Bi. Eh? Oh, dah. Apa hal? Siapa pula tu? Eh, nak ingat comel ke? Kau kenal ke? Tak. Apa-apa dah. Kenapa ya? Ha? Ada apa? Ada apa, eh? Alah. Awak cakap tutup tak kenal ke? Kenapa dia pandang awak lain macam tu? Tak kenal lah. Ada apa? Tunjuk ni boleh tahu. Sekali lagi jalan tu elok. Ya, tak ada kereta je. Di sebelah. Ini aku tunjuk dia surat boleh tahu ada apa. Kan? Boleh tunjuk, bos. Permainannya bermula. Bila dah start lagi ni? Ni benda biasa. Dah agak dah 4 bulan tak bayar, Bi. Memang kena tarik lah, Bi. Tak. Janji kita dalam kereta. Masalahnya ni dia nampak kita. Maksudnya ni biasanya orang sini dia dah cuak, dia dah takut lah. Sebelah dia. Bi, dia follow, Bi. Dia follow rapat, Bi. Aduh. Hei! Berhenti pula, oi! Bang! Bang, assalamualaikum, bang! Bang, berhenti tak, bang? Bang, assalamualaikum. Berhenti tak, bang? Bang, berhenti kalau benda boleh bincang. Alamak. Bang, tolong, bang. Tepi, bang. Berhenti. Alamak. Aduh. Sama. Mengikut buku spy yang abang baca itu, lebih kurang macam inilah kes dia. Budak tu dengan Mira mesti lari tak jauh lagi. Kita sempat kejar dia. Nanti dulu abang. Tu. Ayah tu kan tengah pengsan. Siapa nak jaga ayah? Oh, sayanglah jaga. Abang sekarang tengah geram ni. Ha? Tengah marah sangat ni. Kalau abang dapatlah budak ni, memang kena siku dengan abang. Kita kena report polis. Ha?
yang ada idea. Ha, apa kata kita post dekat Insta dengan FB? Ha, dekat situ nanti kita boleh minta tolong satu Malaysia cari Mira dan semua orang tahu pasal kehilangan Mira. Macam mana? Oh, abang memang nak cakap pasal ni lah. Tu. Eh, ayang cakap dulu. Ha, share gambar. Gambar ni okey. Ha, kita masuk FB ya. Post. Hashtag apa? Hashtag apa? Tak payahlah. Semua pandang kat kita lah. Nanti apa-apa kita rojo-rojo tau. Kita pergi cari dulu eh. Makanlah. Ada makan, minum. Boleh makan minum dulu ya. Emma, kau jaga Pak Long eh. Pergi dulu. Macam mana dia bang? Nak patah balik ke? Aduh, tak payah patah balik. Dia ingat dia pandai. Dia nak lari eh. Dia tak tahu ini dolar terik. Setiap jalan dekat sini semua dalam aku punya otak aku yang lukis peta dia lah. Nah, ni depan tu. Ha tu. Ha tu. Yang tu. Sini, masuk kiri sini. Ha, masuk kiri situ. Ni eh. Dia masuk sini bang. Ya, sini. Sini. Nak lari eh. Dapatnya nanti. Okey, sekarang ni kejap lagi celah pokok sebelah kanan tu. Kau nampak bulu tinggi tu. Kau masuk celah tu. Yang mana bang? Eh, depan ni? Depan ni? Oh bang. Oh jalan ni bang, jalan pintar dia. Udah syat. Tuyung hayang kereta ni bang, tengok tayar dia macam tak tercabut. Ini benda kecil je, belum kira lagi nak kejar orang yang tak bayar hutang ni kat dalam sungai. Ini kecil ni halah. Han, kau tak payah nak mengeluh sangat, belajar. Sekarang ni kita jangan lalai. Ayuh. Eh, tunggu kat sini. Kereta tu kejap lagi depan ni ke? Tahu dia lalu. Ya Allah! Mira! Alhamdulillah, Pak Long dah sedar. Bila bakal isu saya nak balik ni? Dia tak ada! Emma, mana Zarul? Mana Ziana? Okey, Pak Long. Diorang pergi buat report polis. Diorang akan cari Mira walau ke lubang cacing sekalipun. Pak Long jangan risau. Diorang akan bawa Mira balik nanti. Bila nak mula angkat nikah saya ni? Mana jalan besar ni kan? Selamat kan? Saya cakap dah awak jangan risau sangat. Yelah, tapi tengok dah juga belah sana tu. Tak ada dah, jauh dah ni. Ada amat, satu lagi kepala datang. Eh, Nabil, tak sempat nak bertenang tau. Hello, Bil. Abil, okey, kereta kau okey, tak ada masalah, okey. Geng kredit kereta? Eh, tak ada, tak nampak pun. Bayang diorang pun tak ada. Aku ni macam pergi bercuti ni. Slow je aku bawa ni. Selamat je. Ha, jadi kau jangan risau lah. Ha, semuanya berjalan dengan lancar. Ha, kereta kau selamat. Ha, okey. Bye. Aduh, Bi. Telefon, Bi. Telefon tinggal. Aduh, satu-satulah. Telefon saya tinggal. Tak ada masalah. Nanti kita dah kahwin, saya belikan telefon untuk awak. Awak nak jenis apa? Awak beritahu saya. Beli? Ya, beli. Ya, betul awak ni. Dia takkan nak cumi pula. Belilah. Aduh, satu-satulah. Kereta lagi nak tarik. Kereta, handphone lagi. Alah, biasalah tu dugaan. Tapi awak bertenang. Kereta ni nak kena tarik ke kereta kita? Saya dah kahwin dengan awak. Nanti saya belikan awak kereta baru. Lagi besar. Lagi selesa. Awak jangan risau. Perjalanan kita ni sampai ke destinasinya. Bang, mana nak lari? Mana nak lari? Kau apa ni? Ada kereta lalu? Tak ada pun, bang. Mana boleh tak ada?
Ni mesti ikut jalan ni punya. Ni mesti kau terlepas pandang ni. Kau tidur eh? Laporan polis ni ada kat awak ke? Ada, bang. Alah, tak payah kalut lah. Ibang masih kejap. Ayah call. Angkatlah. Angkat. Abang angkat. Awak angkat. Abang nak jawab. Awak lah jawab. Ayah abang kan? Angkat. Ya. Waalaikumsalam. Ya, ayah. Ya, tak apa. Ayah jangan bimbang, ya. Sebenarnya, kita orang dah tahu dah Mira kat area mana. Ha. Ya. Tak apa. Nanti kita orang bawa balik Mira. Ayah duduk kat rumah, rehat-rehat je. Cool. Okey. Waalaikumsalam. Bang. Kenapa? Ya Allah, kenapa awak cakap macam tu? Nanti orang tua tu mengharap pula kita. Alah, tak apalah bang. Kalau tak tipu nanti ayah bimbang. Tak pensian pula orang tua tu. Ha, sekurang-kurangnya sekarang ni ayah boleh tenang dulu. Habis macam mana sekarang ni bang? Apa tu? Apa ni bang? Jangan panik. Mengikut kaedah buku spy abang baca tu, gini cara dia. Ah. Kita cek kat sana. Abang. Abang, yang post saya pasal Mira tu, dah ada orang komen lah, bang. Diorang dah tahu dah. Mira menghala ke arah Kelantan. Oh, Kelantan. Kelantan sana. Sana. Kami balik dulu ya, Tuan Haji. Nanti bila Mira dah selamat, kita aturkan semula majlis nikah budak-budak ni ya. Insya-Allah. Lagipun Zarul dengan Ziana dah tahu dekat mana lokasi Mira tu diculik. Laporan polis menyusullah nanti. Yalah, pasal kahwin tu, pasal majlis tu nanti kita bincang balik kemudian ya. Insya-Allah Tuan Haji. Bila bakal isu saya akan balik? Saya dah tak sabar nak akad nikah ni. Alahai budak ni. Esok lusa ya Jamil. Tak begitu Tuan Haji. Ya. Esok lusa. Ya. Jadi betul kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon kita balik. Jom. Kita balik. Mari. Mari. Assalamualaikum, bang. Assalam. Nak apa ni? Boleh minta duit sikit tak? Kami lapar. Dah 2 hari je tak makan. Apa yang kau makan apple kat tangan tu apa? Ini buah, bang. Kami nak makan nasi. Oh, nak makan nasi. Abang sendiri pun tak makan tau tak? Korang ni sedikit penipuan kan sebenarnya kan? Mana bos korang bawa jumpa, bang? Tak, bang. Kami nak yatim piatu. Mak kami dah lama meninggal, bang. Oh, buat muka sedih. Lepas tu makan apple. Ha? Korang ni betul ke adik-beradik? Ha? Muka pun tak sama. Siapa abang, siapa adik? Saya abang. Saya adik. Dah. Ni nak tipu abang lah ni. Abang tak suka kena tipu tau. Pergi main jauh-jauh. Ha? Jangan kacau abang. Ada apple lebih? Beli lah sendiri, bang. Muka dekut. Kau nak... pergi. Nice. Kacau lah budak-budak ni. Budak-budak terang ni. Susah tu lah. Wow, gadis ayu. Lesung pipit di pipi ayu. Senyummu menawan. Gadis ayu. Ku jangan dihampakan ayu. Sungguh ayu. Bi, apa ni Bi? Apa? Apa? Ni fashion apa ni? Fashion apa? Dalam ni semua tudung-tudung je. Mana baju? Dengan tudung makcik ni lagi. Lah, patutlah. Salah beg. Ni beg mama. Macam mana lah
Abi boleh ambil beg mama. Benda senang macam tu pun tak boleh buat. Oh, minta maaflah sayang. Macam mana ah? Abi tu ni, saya dengan baju pengantin dengan ketudung makcik ni macam ni je. Nanti kita cari kedai, kita beli baru, janji. Beli lagi? Ya, beli, tak apa. Dah, makasih beb, makasih beb. Ya. Bi, kenapa engkau tepi ni? Sabar, jangan jerit. Hah? Cepatlah pergi tengok. Sabar sikit. Cepatlah pergi tengok. Ya. Tutup enjin tu. Cepat. Apa masalah ni? Apple ni boleh ada dalam ni. Ni mesti kerja budak-budak ni lah ni. Kenapa, Bi? Aduh. Apa lagi masalah? Masalah apa lagi, Bi? Ha? Apa masalah kereta ni? Ini masalah kereta ni. Ini. Mana datangnya Apple ni? Mana lah saya tahu. Ini mesti budak-budak tadilah, ha? Budak-budak mana? Awak tu lah suka sangat salahkan orang lain. Awak sebenarnya awak yang salah. Daripada awal lagi saya dah tahu dah. Apple ni kat kereta, salah saya juga ke? Salah awak lah, awak tak nak cek. Ha? Satu hari-hari ni semua benda macam bala. Semua benda salah. Saya punya handphone tertinggal, dengan tudung saya macam makcik-makcik. Awak... Saya tak faham apa yang jadi dengan kita hari ni. Ya, awak cakap macam ni masalah tak selesai tau. Awak lagi stres adalah. Sabar, biar saya try dulu startkan kereta ni. Sabar boleh. Nak start apa lagi? Dia memang tak boleh start kan? Nak start apa lagi? Cubalah dulu kan. Cuba. Memang tak boleh. Ha, kan? Tak boleh. Kita dekat dengan mana-mana dah ni. Dengan gelap-gelap macam ni. Saya takutlah. Sabarlah kejap. Memang tak boleh start lah. Boleh kan? Kita nak buat apa sekarang dekat tengah gelap macam ni? Oh, macam ni saya serabut tau tak? Saya dah habis sabar daripada siang tadi sampai ke malam ni. Macam mana? Okey, sayang macam ni. Awak rehat dulu dalam kereta. Awak tidur dulu. Saya tidur dekat bus stop tu. Esok pagi saya cari orang, saya minta tolong, okey? Saya fed up dengan awak ni. Fed up. Tak ada pula kereta yang lalu. Semua Apple punya pasal. Dek. Assalamualaikum. Salam. Kenapa tidur sini? Kereta saya semalam rosak. Nak cuba start tak dapat. Oh. Boleh abang tengok kan? Tak susah kan abang? Tak susahlah. Jom tengok. Adik, cuba start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bang, terima kasih banyak bang. Tak payah. Sikit je, abang tolong ikhlas. Tak apa ke bang, ambil je lah bang. Tak apa. Tak payah, sikit je. Terima kasih banyak bang. Sama-sama. Moga selamat sampai. Okey, abang kat dulu eh. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Kenal dia.
duit tak ada, tapi hati ingin kawin. Apa dayaku, wow, wow, kawan. Apa dayaku, wow, wow, kawan. Apa dayaku, wow, wow, kawan. Assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam. Anak boleh bantu Mak Limah tak? Mak Limah ni dah kena tertinggal bas. Allah, kesiannya. Ni Mak Limah nak ke mana? Sebenarnya Mak Limah ni nak pergi ke rumah adik Mak Limah. Kat Rantau Panjang. Oh, saya pun nak pergi Kelantan ni dengan tunang saya. Ada urusan. Kalau macam tu, Mak Limah tumpang saya je lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyaklah sebab sudi nak tumpangkan Mak Limah. Sama-sama. Tapi siapa nama anak yang cantik ni? Alah, Mak Limah ni panggil Mira je. Oh, Mira. Elok nama tu. Yeah. Macam tuannya juga. Iya. Ya. Dah tu Mak Limah, kita pergi ke sanalah. Kat kereta saya je. Yalah. Elok, baik-baik. Yeah. Ini katanya. Bi. Bi. Ni Mak Limah. Boleh tak kita tumpangkan dia pergi Kelantan? Boleh? Boleh? Boleh. Oh. Inilah tunang anak. Oh. Handsome. Apa nama dia? Iwan Shah. Panggil Shah je. Oh, Shah. Dah. Ni, kita masuklah. Ya. Sekejap, ya. Alamak. Bi. Macam mana nak buka ni? Tak reti lah. Sekejap, Mak Limah. Tak apa. Oh. Elok Mak Limah. Dia kecil sikit. Tak apa, boleh. Sempit sikitlah. Tak apa, Mak Limah faham. Kereta orang muda. Kenapa tak bincang? Alhamdulillah. Bismillah. Betul ke korang ni dah bertunang? Kita orang baru je tunang. Ni kita orang sebenarnya ada nak pergi Kelantan ni. Alahai. Sekilas ikan di laut, Mak Limah dah tahu dah jantan betinanya. Maksud Mak Limah? Alah, tak payah nak malu-malulah. Cakap aje nak kahwin lari. Mak Limah dulu pun pernah. 3 kali tau. Tiga kali? Ya, 3 kali. Tapi gagal. Habis tu Mak Limah kahwin dengan siapa? Ayah Mak Limah tu guru silat. Jadi dia kahwinkan Mak Limah dengan anak murid dia lah. Oh, macam tu. Macam mana Mak Limah boleh tertinggal bas pula? Kawan-kawan Mak Limah tu jealous kot. Yelah, Mak Limah ni lebih cantik daripada diorang. Lebih muda. Kan? Kalau nak tahu, Mak Limah ni dulu pernah jadi ratu. Bekas ratu tau. Ratu kebaya. Hospital Kajang. Mesti Mak Limah ni cantik kan masa muda. Sebab itulah menang Ratu Kebaya tu. Oh, mestilah. Lebih cantik daripada awak tau. Betul.
Makan dulu. Jom. Tu kita berhenti sini ya. Ha. Ada dia. Abang kata rezeki kalau apa dapat dia, macam semua dah kira dia. Masuk balik, masuk balik. Masuk balik. Masuk balik. Aduh. Apa ni? Kasih belakang cepat. Kita makan kedai lain lah. Mak Lima lapar lah. Kita makan kedai lain lah. Kedai ni kotor. Kotor? Tu ada kena runcit tu, berhenti kat situ. Okey okey. Sial lapar eh. Mak Lima ambil lah apa Mak Lima nak. Nanti saya bayar. Terima kasihlah nak. Tapi roti aja yang ada kat kedai ni. Tak apalah kalau roti pun. Mak Limah buat alas perut. Bila nanti dah kenyang sikit, sampai restoran kita makan lagi. Apa tu? Tak apalah, ambil je. Saya belanja. Terima kasihlah bang ya, sebab belanja kami. Sama-sama. Alas. Cepat orang tu. Terima kasih. Bi, apa lama tangan ni? Kita tak cukup masa ni kan? Ha. Terima kasih, bang. Terima kasih. Belanja. Jom. What is this? Mak Lima kentut, Mak Lima. Cannot go like this. Bang, sampai sini je bang. Abang lari sampai ni. Buat apa abang buat kerja sia-sia? Hey, jangan kacau dia orang ni. Bah, kami cakap tapi cakap lembut-lembut. Orang tua kita kena hormat, ya? Ni. Tapi macam mana dia orang? Kau pergi cakap. Tak adalah dalam buku manual, mana ada tulis. Memanglah ini orang tak tahu. Orang take kereta ni semua bijak-bijak. Masa benda macam ni, kena pakai otak sendiri. Pergi cakap. Nak kerja dalam ni lama ke tak? Pergi.
Apa yang berlaku? Kamu berdua okey tak? Okay. Jom, 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 cepat. Jom. Jom, jom, balik rumah. Jom, 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 jom. Dahsyat betul lah Mak Limah bersilat tadi, Mak Limah. Oh. Dah arwah ayah tu guru silat. Patutlah dahsyat. Kalau korang nak tahu, arwah datuk Mak Limah dulu tu sparring partner dengan Mak Kilau tau. Ya? Ha. Dengan siapa, Yasin? Bukan. Wahid? Pun bukan. Habis tu siapa? Awang. Oi, Fatah Amin. Awang tu dahsyat. Awang tu dahsyat. Tak sangka lah Mak Limah ni pandai bersilat. Bekas ratu kebaya untuk hospital. Oi, kalau lah saya muda, sama muda dengan Mak Limah waktu tu, saya dah ngorat Mak Limah ni. Tahu tak apa. Cik berdua okey ke tu? Cik, tuan, kami berdua ni kena pu. Hei! Apa benda kau ni? Dah besar-besar panjang mengadu ni? Ha? Tak malu ke? Bertambah hari nak? Tak ada apa, cik. Kita orang okey, cik. Cuma kita orang kena pukul, cik. 10 orang, cik, datang rompak kita orang. Jadi kita orang terpaksa lawan nak selamatkan barang. Tapi kalau 10 orang betul, kita orang semua boleh handle, cik. Tapi cik bayang tengok satu orang ada dua tangan, dua kaki, jadi kekuatan 40 orang, cik. Itu yang kena. Dia benar kat sini, cik. Cik, kami ada ubat. Nak kami rawat? Tak payah, tak payah. Tak nak. Tak apa, cik. Tu memang tanggungjawab kami. Cik, tak nak. Terima kasih. Aina, akan ku kenang sentuhanmu. Bang. Macam mana ni, bang? Macam apa? Tengok orang plan kita ni. Macam makin susah aja, bang. Apa yang susah? Yalah, dia makcik tua tu. Dia ada dengan budak-budak tu sekarang ni. Nanti kalau kita jumpa dia lagi, dia belasah kita lagi macam mana, bang? Yalah, ini kecil punya hal. Ini aku tak melawan tu. Aku tak buat apa-apa kat dia sebab dia perempuan je tau. Tua pula tu. Cuma satu aku nak cakap dengan kau. Ini barang kau jangan cakap dengan siapa-siapa orang, eh. Dia nak malu kita nanti. Yalah, bang. Saya janji, bang. Saya takkan cakap dengan siapa-siapa. Mak lapar kan? Lapar sangat. Kita makan kat sini lah, warung ni, eh. Iyalah. Cepat, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, ya. Datang. Saya nak tanya. Akak ada pernah nampak tak ni budak perempuan ni? Mana Datuk Kukut dia pernah singgah makan kat kedai akak? Ni. Ini macam tak pernah nampak dia singgah sini. Oh, ya ke? Benar. Ya, Pak, cuba Kak tengok sekali lagi. Kukuklah, Kak perasan ke? Tak pernah nampak. Cuba Kak tengok betul ke? Tak ada? Tak ada. Macam mana dia orang ada kat sini? Yalah, Kak. Terima kasih. Macam mana ni? Tak ada Mira. Kita kena juga cari dia, bang. Ya Allah. Mana datang rumput-rumput ni? Abang ambil kat mana? Kita ikut jalan sana. Gerak, Lah, kenapa? Ada Kak Ziana dengan Abang Zarul pula kat situ.
Kenapa pula? Siapa dia orang tu? Diorang mak dengan ayah tiri kita orang. Macam-macam hal lah korang berdua ni. Mira. Syah, itulah bas yang tinggal ke Mak Lima tu. Ya. Bibi. Berhenti. Okey. Man! Alah, Mak! Man! Takpelah, Mak Lima. Biar kita orang je lah yang hantar, ya? Mak Lima sabar, ya? Naik dengan saya. Sampai hati dia tinggalkan Mak Lima. Ini dari padu ni. Maaflah. Mak Lima terkincit. Terkincit? Roti tadi dah expired agaknya roti tu. Aduh. Bi, kita carilah petandas ke, surau ke apa ke. Nampak kita pergi terus. Kalau nampak je pergi terus. Ya. Okey. Tu ada surau bolehlah tu. Suruh. Aduh. Kejap, Mak Lima. Cuci habis-habis, ya, Mak Lima. Ya, ya. Ya. Jangan bagi ada bau, ya. Ya. Laju, Mak Lima ni. Bi rasakan, sayang. Kita terpaksa tinggalkan Mak Limah kat sinilah. Sebab Abang Zarul tengah kejar kita. Kak Ziana pun tengah kejar kita. Geng penarik kereta pun tengah kejar kita. Kita tak lambat macam ni. Habis tu, takkan nak tinggal Mak Limah kat sini? Kita ni terdesak. Tak ada pilihan. Kita bukan tinggal dekat Semak Samun. Kita tinggal dekat surau. Orang surau ni baik-baik. Biar dia orang yang hantar Mak Limah. Okeylah. Ikut Bi lah. Sebab salah tu kita kongsi sama, ya. Bi, tak apa ke tinggal Mak Lima macam tu je? Kesian pula. Tak apa. Tu kan dekat surau. Mesti ada orang boleh tengokkan, tolong dia. Kita nak cepat. Apa seluar sangat ni? Eh, orang nak cepat. Mak pula. Mak betul lah kereta ni. Abang tu! Abang! Mira! Berhenti! Mira! Jangan bagi dia potong. Abang kalau dapat budak ni, baru dia kenal siapa kita. Abang nak buat apa? Sampai hati korang berdua tinggalkan Mak Limah kat sini. Ni dah kencing ni, aduh. Ni setiap minyak ni, berhenti. Ya, tapi saya berhenti dekat belakang ni lah. Depan tu bahaya. Okay.
Jangan lambat sangat. Kita kena cepat cepatlah. Ni. Cepatlah. Ya, cepatlah. Ya, tahu, tahu. Aduh. Eh, tak payahlah sayang. Masuk balik. Bahaya, bahaya, bahaya. Dah, jom, 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 jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Saya nak tumpah bertanya. Ah? Ada dua soalan. Apa tu? Soalan yang pertama, saya sebenarnya nak pergi sepadan. Kalau ikut jalan ni boleh ke? Saya ni sebenarnya bukan orang sini, bang. Bukan tahu sangat. Tapi kalau abang tanya saya lah, kalau jalan ni. Oh, nasib baik. Nasib baik tak terserempak dengan Abang Zarul dengan geng penarik kereta. Tidak masak. Oh. Saya rasa mereka ni dah geng tau nak kejar kita. Tak apa, jangan risau saya ada. Awak jangan merajuk. Nanti ada tempat buang air, saya berhentikan awak. Habislah. Jangan marah. Saya tengok dulu kereta ni. Tak rosaklah. Mana dia ni? Kat depan kot. Nasib baik tak nampak aku. Dia ni mana dia pergi ni? Bang, dia tinggal aku sorang-sorang kat sini. Ni kalau aku dapat ni, memang kenalah dia ni. Tengok apa tu? Pak. Abang, saya nak punya telefon boleh tak ni? Soal hidup dengan mati saya. Tolonglah, tolong, 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 tolong. Yang cakap pasal mati, boleh, boleh, boleh. Nah. Terima kasih. Buat hal lah, buat hal pula kereta ni. Semput, semput. Aku mana tahu apa-apa pasal kereta pun. Siapa pula call ni? Hello, siapa ni? B, awak kat mana? Kenapa awak tinggal saya kat sini? Sayang. Awak dekat petropam lagi? Yang dalam kereta ni saya cakap dengan siapa? Cepat kereta ni semua sanggup pula ni. Okey, okey. Tunggulah kejap lagi. Biar ambil, sayang. Sekarang! Okey, okey. Okay. Bye. Terima kasih. Okey, sama-sama. Wih. Remang-remang. Allah ya Tuhan, bismillahirrahmanirrahim. Allah memberik lana fima rizakana wa kina sabana. Allah. Soalan kedua. Kenapa muka tampal? Ini botox. Botox bang. Ni abang dan acik ni nak pergi ni. Nak pergi Kenduri. Ya, abang bukan masih sini kan? Bukan. Nak tanya juga nak pergi mana, buat kerja apa? Kita tengah kerja. Kita orang kerja spy. สบายถูกใจก็คบกันไปเอ้ยสุดแล้วSaya sebenarnya memang minat sangat dengan kerja spy ni. Memang saya tahu pasal hal spy ni. Sebab tu saya tengok pakaian abang, memang saya tahu dah abang memang spy. Bang, kalau muka macam abang tu, saya selaku orang lama dalam spy ni, nasihat abang tak payahlah, abang takut bersepai. Kita orang pergi dulu lah ya. Cepatlah bang. Yalah. Spy. Okey bang. Abang spy apa bang? Spy anak Datuk. Diupah oleh anak Datuk, tengok pun anak Datuk. Sekarang anak Datuk suka bergaduh sama sendiri. Sudahlah. Botok tu jaga-jaga. Yang buat kita dulu.
Bang duit. Jangan. Eh, kalau boleh kau lah. Eh, Chong. Eh, awak ni pergi mana? Nasib baik saya ni buang air kecil tau. Mengarut je awak ni. Pakai-pakai sibet, sibet. Ni. Apa ni bau perempuan baru? Eh, mana ada? Berhenti je lah. Lapar sangat ni. Sabarlah. Jumpa kedai kita berhenti, kita makan lah. Tu, 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 tu. Ada kedai tu. Berhenti kat situ je lah. Makan tempat lain. Kenapa pula? Saya lapar ni. Makan tempat lain. Kenapa? Ikut je lah. Nak makan. Bi, kenapa tak boleh makan? Saya lapar ni. Awak tak perasan ke orang-orang tengok awak tu? Siapa yang tengok sayang? Biarlah dia orang nak tengok. Aduh. Sayang. Sakitnya angin perut ni. Aduh. Ha, cuba tengok ni. Ha? Gambar awak dah viral dah dekat sosial media. Bi! Ya Allah, ni Kak Ziana lah ni. Alah, dia buat hal lah macam mana ni. Bi, cepat Bi. Cepat ni. Bi, cepat ni. Cepat ni. Cepatlah Bi. Jangan tunggu lagi. Cepat-cepat. Ya. Cepat. Cepatlah, stand je, stand je. Cukup tenang sikit. Sabar. Kita dah masuk kereta dah pun. Yelah, kunci-kunci. Kita masuk. Ha, itu belakang selamat sikit. Betul eh? Kita kena masuk pintu belakang. Sebab apa? Sebab ramai orang tengah cari kita. Abang Zarul, Kak Ziana, geng penarik kereta semua. Kalau orang kenal, susah. Ini jalan paling selamat. Hei, set awak. Kenapa masuk ke dapur? Customer nak makan, masuk ke depan. Itu ikan awak. Ini saya punya. Ini goreng. Itu tak goreng. Lain, kan? Ada baju itu, kan? Nah. Oh, cicak ni. Hmm. Oh, sedap sangat ni. Makcik minta maaf lah. Kami sebenarnya nak kahwin dah. Lepas tu ada Alung datang kacau perkahwinan kami. Ha, itu yang kami lari daripada pelamin tu. Ha, ada orang tengah kejar kami. Lari? Lari, ha.
Ya. Ha. Lepas tu makcik nak panggil nama gapa ni dua orang ni? Saya Amir. Ni Nora. Ha, Nora. Ha. Tu ni dah lah gitu. Ah, dah. Oh, tak apa tak apa tak apa makan. Oh, sial lapar jak tadi tak makan kan? Oh, tak apalah makan dulu. Lepas ni kita balik tidur mak cik deh. Ah. Oh, makan makan makan. Hari-hari lagi masuk rumah mak cik. Gini je lah rumahnya. Sekadar rumah orang kampung ke? Lepas ni apa tu Nora, kita masuk dalam bilik, ada dah sedia bilik tamu, ada belakang dalam terpakai jaga apa-apa Nora pakai dah. Amir tidur sini boleh ke? Lepas ni makcik mak marilah kain selimut kat gapa kau. Allah, hai makcik, terima kasih lah banyak-banyak. Allah, sama-sama lah. Maaf lah kalau menyusahkan makcik. Eh. Tak ada apa, tak ada apa, tak apa. Hai, jom kita tunjuk bilik. Kacau lah. Bangun lah. Awak tunggu esok lah. Tak sabar sangat ke? Eh, bukan. Nak tanya ni. Esok ni awak dah kautim ke nak cross border tu? Dah. Semua dah selesai dah. Kita tinggal nak cross border je. Lepas tu habislah semua. Tunggulah esok. Betul ke ni? Ya, betul esok. Esok dah selesai dah susunan semua. Penat ni. Yelah. Macam malam. Macam malam. Love you. Apa lagi, ya Allah. Lalu kan dah cakap love you tadi. Semua benda dah jawab kan? Korang dah settle belum? Okey, sorry. Esok cross border. Lepas tu semua akan selesailah. Okey. Tak apa. Apa-apa kau update aku. Ingat, apa-apa update aku, okey? Macam-macam benda jadi hari ni. Tak habis aku nak cerita kat kau dah. Nanti aku jumpa aku ceritalah. Okey, bye. Maafkan abang, Pa. Abang dah cuba didik. Abang dah cuba ajar. Tapi abang gagal didik anak kita Mira tu jadi anak yang baik. Pak Long, Emma nak minta diri dulu. Ya Allah, Pak Long. Emma nak minta maaf, Pak Long. Emma nak minta maaf sebenarnya. Emma dah bersubat dengan budak lelaki tu, Syah. Emma nak minta maaf, Pak Long. Tolong maafkan Emma. Astaghfirullahalazim. Mengapakah kau diciptakan Allah menjadi manusia? Kan lebih baik kau menjadi haiwan. Astaghfirullahalazim. Jadi kamu tahulah dekat mana dia orang tu ada sekarang. Lama tu rumah Allah Nora Amir. Hari ni ni jadanya. Jeputlah silam akhir. Terima kasih banyak makcik. Tak apalah, sikit ya rezeki kita sama. Makanlah. Ni, makcik nak tanya si awak ni. Sebenarnya si awak dua orang ni tak tunai lagi ke? Kita orang memang dah bertunang dah, makcik. Cumanya si awak tak tanya pun makcik lah. Hak mari sini
Maksudnya dah dekat 10 pasang ni dah. Mari nak gini nikah lagi let's see. 10 pasangan? Ya. Oh, 10 pasangan. Sebelah bagaimana makcik tak ingat. Tapi 10 tu tentu. Gitulah. Makcik cuma nak cakap lah kat set awak dua orang. Ketentuan jodoh ni tidak cepat, tidak lambat. Dia mari tepat penuh berkat. Jodoh ni kita tak sapa-sapa, tak sahusi. Kalau Nora, hak Amir, Amir hak Nora, insyaAllah perjalanan akan dimudahkan. Itu sajalah makcik nak pesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duk metah ni. Eh. Kemak lima kan? Alamak. Lakak. Ni mesti tinggal bas lagi ni kak ni. Bukan setakat tinggal bas saja. Orang yang tumpangkan akak pun tinggalkan akak. Astaghfirullahalazim. Tak apalah kak, tak apa. Masuk dulu. Kita ada tamu ni kak. Mari-mari masuk. Ada tetamu? Ha. Siapa mari, pula? Mari kak, mari kita tengok. Mari. Mana orangnya? Mana? Tak ada, duduk sini, duduk sini. Mana? Gimana? Lah, gimana? Tak ada dah ni. Tak ada, duduk sini je. Dua orang. Ha. Mana ki? Biasalah tu, orang muda tak sabar. Ha, dah lepas kesiamlah tu. Ya Allah ya Tuhanku, sianya. Ya Allah ya Tuhanku. Kau permudahkanlah urusan budak-budak berdua tu ya Allah ya Tuhanku, kau selamatkanlah perjalanan mereka. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Allah, gimana? Marilah kak, kita mari makanlah. Yalah. Duduk-duduk kak, duduk-duduk. Duduk kak. Tepat penuh berkat. Kita dah sepadan kat sana ke, Bi? Bi, apa ni? Bi, minta maaf lah, Zainal. Bi, kita dah sampai jauh macam ni dah, Bi. Kenapa nak patah balik? Ni lah yang paling susah nak dapat kereta ni. Semua hidup aku buat kerja ni. Senang ni. Dah masuk jalan kampung ni, bang. Abang! Kereta korang! Cepat, Mai. Mira, kau keluar. Keluar, Mira, keluar. Budak. Kau tak kenal aku siapa kan? Aku satu jerantut kenal aku tau. Ya. Bang, bagi saya jelaskan dulu, bang. Jangan salah faham, bang. Kita tak salah faham lah. Sabar-sabar, ni bukan salah dia, bukan salah dia. Habis, kalau bukan salah dia, salah siapa? Salah kita orang. Ha? Abang, rasanya laki ni memang dah brainwash si Mira ni, bang. Cepat ambil Mira, bang, cepat. Tahu. Mana lagi kau nak lari? Kali buat betul lah. Sepandai-pandai kucing mengiau, dia takkan boleh menari lah. Aku dah penat dah. Abang, sini sekarang. Kunci aku tak kira. Kena pergi mana-mana lagi. Jangan. Kenapa ni? Kacau je kerja kita orang ni. Betul. Jangan kacau. Ajak mesin kunci. Bang. Abang ni bukan ke yang spy yang cari anak datuk tu kan? Bang! Abang yang pergi kenduri kan? Pergi lah kenduri. Apa kena mengena ni? Kena mengena lah. Tak, yang ini adik kita orang. Nak bak bawa balik dia. Kita orang nak bawa balik kereta. Tak, sebab adik tu ada dalam kereta yang kita kena tarik kan? Saya dah. Ni abang punya pasal lah ni. Alamak! Dia pergi mana ni? Cepat ni. Bi betul ke nak patah balik ni? Bi, kalau kita patah balik, Bi, tak ada guna, Bi. Silap-silap, esok Bi yang kena tangkap.
Lepas tu dengan saya macam mana? Saya rasa sekarang ni kita kena teruskan juga apa yang kita plan. Kalau tak, kaki saya, bang. Budak jengkreng kongkeng ni memang betul lah. Dah lah adik aku kau colik. Kunci kereta kita orang pun kau ambil dah, Pahal. Tak nak jauh pula, panjang menjalan ni. Tapi tak apa, bang. Kau jangan risau, bang. Saya akan pastikan dia rasa keperitan lagi perit daripada melecet ni, bang. Melecet pula. Bang, kaki saya, bang. Aku punya yang cerah. Tak rasa kaki dah, bang. Dahagalah, bang. Tak tahan dah ni. Berhenti. Kerja juga apa? Tolong bawa kami ya, hantar nak tumpang ni. Mana? Kita nak pergi sepadan. Boleh sepadan? Oh, sepadan? Boleh, boleh. Mana nak duduk ni? Bi, cepatlah. Tapi awak kena janji dengan saya. Lepas habis ni kita cari ayah awak. Kita minta maaf kat dia sampai dia maafkan kita. Saya buat ni sebab saya pun sayang awak. Tak nak hilang awak. Kita pun dah jauh. Hai lu Abedo. Siapa dah jadi ni? Itu bi datang ambil. Beri. Set kita jangan pecah lah. Okey. Bedo on the way. Derah Abedo. Kau nak kena barang? Mira. Ya Allah. Ayah. Ayah benarkan Mira untuk kahwin dengan lelaki pilihan Mira. Ayah dah jalankan tanggungjawab sebagai seorang ayah. Membesarkan, mendidik Mira. Dan ayah minta maaf banyak-banyak. Sebab ayah paksa Mira untuk jadi jururawat tu.
Saya betul kena seberang dengan Bi nak kahwin juga. Mira, kau tak kesinkan ke Kak Long? Susah payah tahu dibesarkan kau, besarkan Abang Zarul, tambah seorang isteri. Sejak mak kau meninggal, dialah mak, dialah bapa. Aku minta Mira tolonglah kesiankan ke mak Long. Maafkan Mira. Mira banyak masalah dengan ayah. Mira banyak dosa dengan ayah. Maafkan Mira, ayah. Maafkan Mira. Tidak ada orang. Tuk. Eh, berhenti. Oh, Allah. Mana ni? Mana ni? Siapa dah? Ha? Bang, ayah bang. Ha, ayah. Yang risau ya. Macam mana ayah boleh di sini? Mira. Mira okey kan? Kau apa? Tolong, kena pulang kau. Sabar. Mira minta maaf. Mira minta maaf dengan kau. Hei, kunci. Budak ni lah. Bagi lelok. Kau mentah-mentah aku pendek. Dah, jom kita balik. Balik? Ya. Takkan nak ajak dia sekali, ya? Sekali. Jom. Mari. Abang. Masuk. Aku terima nikahnya Amira Aini binti Kasim dengan mas kahwin 22.5 tunai. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ja'al jama'na haza jam'an mubarakan marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'in. Pak Umar tak ikut sekali ke? Apa? Bateri akali? Ni hari ada sikit sumbangan untuk tanah dapat menantu baru. Ayah. Terima kasih. Okey. Ni aku pekak. Ha? Dia kata pekak lah, memang pekak. Hai. Apalah hidayat tu? Hah? Pekak makin teruk. Ya. Nak tanya sikit ni. Apa? Pasal apa pula boleh terima Syah ni sebagai menantu? Apa jadi dengan menantu pilihan ayah Jamil tu? Bukan ayah tak nak pilih Jamil. Tapi ayah tengok Jamil tu selenge semacam aja. Ayah, apa jadi pada cucu ayah nanti? Kalau Jamil jadi menantu ayah? Ayah pilih Syah ni sebab ayah tengok dia bersungguh-sungguh nak ke Mira tu. Dan ayah yakin dia mampu untuk didik Mira. Ya, saya dah agak dah. Mula-mula saya nampak Jamil tu, saya dah nampak dia selenga dia. Saya pun tak faham lah macam mana ayah punya taste ni, ayah boleh pilih menantu. Tak. Tapi Syah ni nampak sungguh, nampak. Ayah betul. Nak tolong kira. Jemput. Penatlah. Ya Allah, bergambar dah tadi. Lepas ni kita nak naik kereta pun. Kejayaan risau semua tu dah diuruskan. Dah selesai dah. Tu. Wow. Besar ni. Besar, best. Hidup kita lah ni kena teddy.
Buah hijau tu kena jadi. Di mana-mana pun ada rezeki. Asal kita rajin cari, dia tak mari golek ngasti. Law ni era globalisasi. Dunia canggih, jamin IT. Semua letak di hujung jari. Mabuk mana hak tidak usin. Anak takih metapetamin. Hari-hari duk pala pening. Tanpa bila nak duk lagu ni. Masa depan langsung tak boleh jamin. Paling sedih hak ada anak bini. Ambil jatuh macam jemin. Tubuh kuru kering tapi lebih vitamin. Kuning kalau tak ada orang nak ajar. Sesak. Tak sabu wat, 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 tak sabu wat